masjid darurat. Masjid darurat. Kenapa teh? Ini apakah masjidnya juga terdampak gempa atau gimana teh? Iya, terdampak gempa. Jadi warga menggunakan masjid darurat ini untuk salat tarawih. Iya. Teh, gimana teh perasaannya melaksanakan ibadah tarawih pertama dan puasa di tenda gitu? Iya. Bagaimana ya? Ya. Sedih ya? Susah ya, susah itu di, ngomonginnya gitu ya. Berarti nanti sahur pertama dan keluarga juga di tenda tuh? Iya, di tenda. Ya, alhamdulillah juga lah, bersyukur. Teh, ada perasaan nanti, maksudnya perasaan sedih nggak ngelihat nanti sama anak-anak biasanya di rumah sekarang malah di tenda? Iya, begitulah gitu. Sedih juga gitu. Juga. Iya. Berarti dari kemarin itu sebenarnya pengen pengen pembangunan cepat selesai sebenarnya teh? Iya, pengen cepat selesai gitu supaya bisa ke rumah masing-masing gitu. Sekarang kan masih pada di tenda semuanya juga ya. Anak-anak sempat ngeluh nggak teh? Mana kapan ya, misalnya? Anak-anak. Ya begitulah, suka itu nanya sama saya gitu. Tanya mama pengen punya rumahnya kapan itu katanya gitu. Kalau pengen cepat beres katanya gitu. Kalau dapat pertanyaan gitu suka pikiran.